Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sobat, di kesempatan sore hari ini saya kembali lagi ke lokasi di mana perburuan bonsai di sini di tengah hutan, di lahan ini ya, mau ditanami jagung. Nah kebetulan saya tadi pagi lewat sini dan ternyata saya menemukan sebuah bahan bonsai serut yang lokasinya ada di sebelah sana. Tapi sayangnya saya tidak membawa kamera, jadi saat itu saya cuma melihat dan sudah saya apa itu? Saya bersihkan ya. Nah, ini alat saya juga sudah saya taruh sini. Ini alat saya tadi pagi. Jadi sayang sekali tidak bisa mengambil video tadi, cuma sudah saya cek dan bahan bonsainya ada di atas sana. Yuk kita lihat sobat. Ini naik ya. Mantap bosku. Nah ini sobat, ini bahan bonsai serut yang tadi pagi saya dapatkan. Ini sudah saya bersihkan tadi. Ini batu-batunya, tanahnya sudah saya gali sedikit. Nah, seperti ini. Wow, mantap bosku. Ini langsung to the point ya. Sebenarnya di atas sana masih banyak sekali nih. Bahan bonsai serut ini masih banyak sekali. Yang di sana tadi sudah saya cek juga, itu juga serut. Yang di atas sana juga masih banyak, cuma tempatnya agak rimbun ya yang di atas sana. Dan ini salah satu dari bahan bonsai yang saya dapatkan. Ini cukup menarik sekali. Nah, kita lihat ya bos ya. Wow. Ini memang bentuknya grouping tapi batangnya itu meliuk-liuk itu. Kita lihat lebih dekat lagi. Nah ini, ini bonggilnya. Ini sudah saya gali tadi. Ini jadi satu ya. Coba, ini rapat sekali ini. Bosku, kita lihat keliling. Ini. Wow, mantap sekali ini. Ini dari pangkal batang yang bawah sampai atas ini kurang lebih hampir 1 meter ya. Hampir 1 meter ini. Dan dia memiliki karakter yang seperti ini bosku. Mantap sekali ini. Oke, nanti saya coba saya buka ya. Akan saya potong sedikit-sedikit dari rantainya ini biar kelihatan dari karakter ini bagaimana nantinya. Oke bosku. Mantap. Mantap bosku, mantap. Oke ini bosku. Nah ini sudah saya potong-potong, buka buknya saya buka ya. Sudah saya potong ranting-ranting yang tidak kepake. Ini pun nanti saya kurangi ya, biar tidak terlalu kelihatan rapat ini ya. Harus ada ruang-ruang dimensinya biar kelihatan nanti.
Mantap, bosku, mantap. Oke, saya teruskan kembali potong-potongnya biar tidak lama-lama lagi ya. Mantap, bosku. Serut keruping itu sih. Berat. Cukup melelahkan nih dengan serut keruping. Halo bosku, nah ini sudah selesai dalam pendonggelan bahan bonsai serut. Nah ini hasilnya, ini serut bosku, ini bentuknya grouping. Wow, lumayan mantap bosku. Jos ini. Oke. Ini hasil pendonggelan hari ini. Serut grouping batang meliuk. Terlampat ya, bosku. Wow. Oke, nanti kita atur di rumah, kita potong-potong lagi. Ya mungkin dari batang-batang atau cabang-cabang yang tidak diperlukan nanti saya potong kembali. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya bosku. Dan bila perlu dibunyikan tanda notifikasi loncengnya biar sobat-sobatku semuanya bisa menerima video-video saya yang baru. Oke bosku. Sampai di sini perjumpaan kita dalam berburu bahan bonsai bersama Diagam Channel. Buat sobat-sobatku yang baru menonton video saya, bisa like, comment, and subscribe-nya bosku, biar lebih semangat lagi dalam berburu bahan bonsai. Bersama Diagam Channel, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.